Sepak bola Timnas Indonesia, Yabes Roni, mendadak jadi sorotan warganet. Sebuah video mendadak viral memperlihatkan sosoknya tengah melihat trofi Piala AFF 2020. Saat pemain lainnya sedang antri diberikan kalung penghargaan, Yabes Roni tertangkap kamera menyentuh trofi kemenangan Piala AFF 2020. Raut wajahnya tak begitu terlihat karena ditutupi masker. Tatapannya seakan sendu melihat trofi yang akan diberikan kepada sang pemenang dari Timnas Thailand. Bukan hanya Yabes Roni. Pemain Timnas Indonesia Fakhrudin juga menatap trofi tersebut. Warganet melihat potongan video yang diunggah akun Instagram @minang.kocak itu pada Minggu 1 Januari 2022 merasa sedih. Bagaimana tidak? Seluruh warga Indonesia berharap jika peraih trofi kemenangan Piala AFF jatuh pada Timnas Kebanggaan Indonesia. Seperti diketahui, Timnas Indonesia belum lama ini telah usai melakoni final Piala AFF 2020 melawan Timnas Thailand. Sayangnya, dalam pertarungan di final Piala AFF 2020, Timnas Indonesia belum menuai keberuntungan untuk menjadi juaranya. Timnas Thailand mampu menangkal permainan Timnas Indonesia dalam dua leg final Piala AFF 2020.